mempertemukan PSIS Semarang berhadapan dengan PSM Makassar di pertandingan kelima atau di pertandingan pamungkas pertandingan terakhir. Iya, ini adalah kedua playernya, Widi dari PSIS Semarang dan Indra Tajusa dari PSM Makassar. Betul, dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita akan bersama-sama menyaksikan pertandingan antara PSIS yang akan berada pada dengan PSM langsung dari stadion virtual. Di sana kita lihat sudah ada. Ya, iya. Ada ini tadi siapa namanya, Jandia Eka Putra itu ya. Virgil van Dijk. Iya, terlihat sangat mencolok. Dan juga kita lihat para pemain sudah memasuki lapangan virtual di sana. Ya, kita ketahui juga di mana PSM Makassar salah satu tim tertua di Indonesia. Betul sekali. Inilah dia starting 11 dari PSIS. Jadia Eka Putra, Emrio Saputra, Welles Costa, ada Fahy Wahyu dan juga Eka Febri, Fafio Beck Junior, Jonathan Cantilada. Cantilada. Dan juga kita akan sama-sama menyaksikan starting 11 dari PSM Makassar. Zulkifli Syukur, Abdul Rahman, Hussein Eldor, Astawi, Rizky Pelu, Rashid Bakri, Puim, Osa Saha, Gian Carlo Rodriguez, dan juga Ferdinand Sinaga. Atau tidak kan? Sebentar lagi, kick off babak pertama akan digulirkan. Ya, kick off babak pertama telah digulirkan. Kami berdua dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Pemain dari PSM Makassar, Ferdinand Alfred Sinaga, Osas Marvel Usaha, kerjasama lagi dengan Ferdinand Sinaga. Iya, di sana terlepas, ada William Jampluer, tarik didapatkan melalui serangan balik, melihat pergerakan dari William Ploem yang melakukan overlapping dan di sana kosong, kemudian melakukan umpan tarik dan langsung saja bisa dibobolkan. Mantap bersama-sama kita lihat di tayangan ulang, kita lihat ini dan di sana sebelah kanan sendirian William Ploem dan langsung saja Giancarlo Rodriguez, 1-0 PSM Makassar unggul atas PSIS Semarang. Ya, kita lihat William Jampli mendapatkan bola sodoran yang lepas lalu memberikan umpan tarik terukur kepada sang striker Rodriguez, Giancarlo. Corner kick didapatkan Flavio Beck Junior lagi. Setia Widi masih dia berkonsentrasi kepada siapa bola akan diberikan, ambil lancang-lancang, sudah dilakukan Bruno. Selebrasi ke arah telinga, tunjukkan telinga, maksudnya adalah hei kamu, dengarkan perintah orang tua. Ya, kita lihat setelah berkali-kali mencoba melewati sepak pojok dan kali ini di kesempatan keduanya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kita lihat satu proses dan ia berbahaya dan satu pergerakan lepas, Abdurrahman tidak mampu mengawal pergerakan yang dilakukan oleh Bruno Silva. Kita lihat ya, selebrasi ala Luis Suarez. PSM Makassar berikan kepada William Jan Puim, Osas Mavrulus di situ, kepada Puim lagi, kepada Rashid Bakri, kali ini masih Rashid Bakri memperlambat tempo sedikit, Ferdinand Sinaga, ada Welles lagi dari PSIS Semarang, sapu bersih ke depan dan iya, usai sudah pertandingan babak pertama. Skor sementara masih sama kuat 1-1. Bisa bangkit lagi, itu kan maksudnya. Iya, saya tahu dong. Ferdinand Sinaga terlepas kali lagi, Giancarlo Rodriguez dapat bolanya. Giancarlo Rodriguez dari PSM Makassar yang mencuri bobok menakutkan bagi baik manapun yang mencuri lawan. Dan kali ini Indra Tojusa dengan Giancarlo Rodriguez yang mampu menambahkan keunggulan bagi PSM 2 PSIS 1. Dia kita lihat 1-2 kali ini
Pergerakan cepat yang dilakukan dari PSM Makassar melalui William Jan Pluin di awal tadi. Berikan di bola ke situ, sodorkan kepada Giancarlo. Dan Giancarlo melakukan satu keping yang satu pergerakan kaki. Oh, baik sekali. Ya, ini tadi. Berikan tadi dia kepada Ferdinand Sinaga, memberikan assist panjang, manis, manja, terukur kepada Giancarlo. Oh, mampu melewatkan sedikit Jandi Eka Putra dan bam. 2-1. Untuk si sendirian Rashid Bakri. Berikan kepada Ferdinand Sinaga. Giancarlo Rodriguez. Osasa. Saeta. Saha. Osasa dong. Mantap, 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 mantap. Semakin meninggalkan Widi Indra Tanjusa, semakin jauh dan semakin di depan yang lain makin ketinggalan. Setidaknya ada dua anak tangga lagi yang harus dikejar oleh Widi yang menghadapi Indra Tanjusa. Umpan daerah yang sangat luar biasa. Ikan hiu makan jengkol. Mantap pokoknya dah apapun ujungnya. Itu. Ya, satu sontekan yang baik sekali dilakukan Osas Mahfuz Saha, pemain PSM Makassar. Ada Abdul Rahman nampaknya di situ. Oh, direbut lagi, dicuri lagi bola. Komarudin masih di situ, lari-lari Komarudin. Komarudin umpan silang, apa maksudnya dia tarik sedikit. Bruno Silva. Bruno, catch a grenade boy, yaitu Bruno Silva. Lagi-lagi Widi bisa mendapatkan kesempatan berputar badan terding dari Bruno Silva. Kita lihat sebuah curian dari kesalahan dari sudut yang sangat luar biasa. Berputar dengan kaki kiri, dor 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 dor, masuk Pak Bambang. Iya, kita lihat satu pergerakan balik badan lagi yang dilakukan. Kontrol bola terlebih dahulu, membalikan badan. Dan iya, satu penyelesaian. Dan iya, pas komplek 78% berbanding 84% untuk PSM Makassar. Komarudin! Oh! Oh! Skor berubah, masih ada banyak waktu yang tersisa. Sudah ada 6 gol yang tercipta. Hujan, 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 hujan gol. 6 gol tercipta di menit 66. Luar biasa. Kita lihat satu pergerakan dan oh, satu finishing yang baik sekali dilakukan. Oh, kita lihat ini. Satu pergerakan memberikan umpan selundupan diselesaikan dengan baik dan benar sekali. Kita lihat 3-3 skor sementara, kembali sama kuat PSIS Semarang. Jandi Eka Putra dengan kaki kirinya, Bruno Silva yang dituju di sudut bolanya, tapi ada Vinky Pasamba yang memberikan umpan daerah kepada Bruno Silva, sudah masuk dalam kotak penalti. Tarik semoga. Ya 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 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 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 iya. 4 ya ternyata ya, bukan 5 ya, 4. 4 gol diciptakan oleh Widi. 4-3 sekarang 7 gol. Luar biasa bagaimana mengirimkan umpan air kepada Bruno Silva. Lalu umpan tarik, umpan asana kretal di sana. Tidak ada yang mencegah pergerakan dari Bruno Silva. Langsung saja serdar. Satu seradakan yang dilakukan dari PSIS Semarang, kita lihat melalui Bruno Silva dan iya, ini seradak saja masuk, tertinggal nampaknya. Sayang dituju, langsung saja disapu bersih oleh pemain PSIS Semarang, Yakob Sayure, Yakob Sayure, Yakob Sayure, mencoba dia melewatinya, Rizky Eka Pratama, Rizky Pelu, Eka Pratama, Giancarlo, bolong, bolong, bolong. Sekarang menjadi Pasaba, 8 gol tercipta, hujan deras, waspada banjir, siaga 4, mantap.
8 gol tercipta di menit ke-81. Kita lihat satu proses yang dilakukan oleh anak-anak PSM Makassar ini, mencoba mencari ruang di situ. Ada satu bola muntahan dan iya disundul, untung orangnya tinggi Gianluca. Kita lihat PSM Makassar kembali menyamakan kedudukan menjadi 4-4. Luar biasa Rodriguez, mantap sekali. Pertandingan penghujung terakhir ini sudah disuguhkan oleh 8. Rizky Pelu Yaakob Sayuri lagi kepada Eka Pratama. Duel dia dengan YPSIS. Dan inilah dia akhir dari pertandingan pertama, berbagi gol yang sama, 4 dan juga 4. Kick off babak pertama telah digulirkan. Kami berdua dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Kali ini mencoba kali menyerang Eko Febri dari PSIS. Kali ini kepada Osas Mavlos. Osas berikan bola kepada Fatina. Goal! Oh! Wah, kita disuruh diem ini tuh. Begini-begini, okay, kita disuruh diem. Okay. Iya, berisik katanya. Gol kita lihat. Dicetak oleh PSM Makassar. Gol cepat di awal-awal pertandingan babak pertama ini. Masuki menit ke-4. Kita lihat Giancarlo Rodriguez, sang bomber, ujung tombak dari PSM Makassar. Cetak golnya. Rubah kedudukan kali ini sementara 1-0. Melewati sontekan manis manja masuk. Kita lihat. Ya, satu pergerakan yang dilakukan. Dan ada sedikit lubang di situ. Outside foot lagi dan lagi. Giancarlo. 1-0. PSM Makassar unggul. Berpandi Eko Utomo, namun diamankan bolanya oleh pemain PSM Makassar Indra Tajusa. Disundul lagi bola aja. Setia David Maulana kali ini bergerak kepada Bruno Silva, mencoba membelakangi dia. Pandi Eko Utomo umpan dan Bruno Silva gol. Diam lagi, diam. Diam, diam. Berarti gol. Diam, diam, diam. Satu sama kali ini bisa dibalas oleh Widi. Mantap betul. Iya, kita lihat baru saja PSIS Semarang menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melewati sang bomber Bruno Silva, lepas dari kawalan dan iya rubah kedudukan menjadi 1-1 kali ini. Kedudukan sama kuat Bruno Silva dari PSIS Semarang. Tapi bisa diamankan kembali oleh Indra Tajusa. William Jan Pluim, Rizky Pelu kali ini, Rashid Bakri yang dituju. Sebuah umpan pekir kepada Rizky Pelu, kembalikan lagi kepada Rashid Bakri. Ada Osa Saha, lalu di sana Giancarlo Rodri. Goal! Lah ini gayanya jadi kayak Abnon. Assalamualaikum. Iya, kita lihat baru saja PSM Makassar kembali merubah kedudukan menjadi 2-1 di menit ke-44. Lewati sang pemain andalannya tentuannya sang bomber Giancarlo Rodriguez. Kita lihat melewati skema yang hampir serupa adanya kesalahan tadi terjadi di lini kiri pertahanan dan mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Giancarlo untuk merubah kedudukan, bawa PSM kembali unggul jadi 2-1. Kembali Indra Tajusa mendapatkan keunggulan melalui bomber yang sangat mematikan sejauh ini. Giancarlo Rodriguez, PSM 2, PSIS 1. Yang terjadi dilakukannya, namun kali ini coba dibuat dan berakhir sudah. Tadi di babak pertama antara PSM Makassar melawan. Belum bisa, coba didapatkan lagi oleh PSIS. Komarudin, ada Fajar di sana. Dan akhirnya harus mengakhiri pertandingan dengan kekalahan ini di pertandingan kedua ini. Dengan Tajusa 2-1, luar biasa. Oke. Mantap. Iya, mantap kali ini. Pertandingan telah berakhir, skor akhir 2-1 untuk kemenangan dari Tajusa, yaitu PSM Makassar.